Emak-emak berinisial NKD berusia 47 tahun hanya bisa menangis usai diringkus oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dirinya ditangkap akibat perbuatan keji terhadap putrinya. NKD tega menyuruh anak kandungnya berinisial HR yang masih berusia 16 tahun untuk bersetubuh dengan kekasih anaknya tersebut di sebuah indekos yang berada di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, pelaku turut menyaksikan dan merekam persetubuhan sang anak bersama kekasihnya. Setelah mengetahui anaknya hamil, pelaku menyuruh rekannya berinisial N berusia 55 tahun untuk membeli obat penggugur kandungan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Anak pelaku kemudian melahirkan secara mandiri di dalam toilet, namun naas nyawa bayi tak tertolong setelah sempat dibawa ke puskesmas. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa pelaku tega menyuruh anaknya untuk bersetubuh lantaran pelaku juga memiliki ketertarikan terhadap kekasih putrinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa sejumlah obat penggugur dan pakaian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One, mengabarkan.